guys, welcome back to Laila Mani Channel. Assalamualaikum semua. Beberapa hari lepas kita digemparkan dengan satu slow-mo. Macam budak-budak sekolah je. Satu slow-mo, dia mengaitkan haiwan and mengaitkan penyiksaan haiwan. Kau tahu tak macam mana aku boleh terdetik hati nak buat reaction? Sebab apa tau? Aku buka je phone hari tu lah. Kan beberapa hari lepas kan? Buka je tergorak pula. Beberapa hari lepas aku buka je apa WhatsApp. Aku buka kan. Aku scroll 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 jumpa video tu. Aku scroll 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 jumpa video tu. Aku macam kenapa? Sebab aku tak suka tengok status apa? Tak suka tengok status banyak-banyak. So aku pun dah bila banyak sangat keluar dekat dalam status ni, aku pun tekan. Lepas tu aku tengoklah satu video ni, budak slow-mo ni. Dia, aku fikir dia apa tau. Dia belai-belai kucing. Aku fikir dia nak buat apa. Dia nak macam cium ke apa ke kan. Rupa-rupanya dia nak dia pergi campak kucing tu ke belakang. Aku macam what? Tempah tiket nak betul. Aku cakap macam tu sebab aku dah geram gila kan. Okay, jom lah kita tengok video tu sama-sama. Aku letak video kat sini eh. Aku tak tahu lah ada niat hati aku nak blurkan muka dia atau tidak. Tapi aku rasa sebab aku tak niat tau nak buka aib dia or apa-apa. Sekejap. Hilang pula video tu. Bentar. Korang kena tunggu. Sebab aku tu korang dah tengok tapi korang kena tengok juga. Aku takut nak tengok sebab aku kesian. Aku gila tak kesian kucing. Kucing tu adalah makhluk kesukaan Nabi, haiwan kesukaan Nabi. Kesayangan. Jadi kita tengok. Ya Allah, geramnya aku. Kau tak? Aku ni nak dikatakan apa pecinta kucing, pecinta haiwan. Aku di kalangan orang-orang macam tu lah. Aku nak nangis tau. Aku tu okay, sekarang ni kan, aku tak nak buka aib dia. Aku cuma nak bagi nasihat dekat diri aku, dekat korang semua. So nasihat aku, korang walaupun korang tak suka haiwan tu, aku nak nasihat juga lah kat budak ni. Aku dapat berita yang budak ni dah kena tangkap tau dengan polis. And aku dapat berita juga kucing yang dicampak dekat dalam longkang tu. Dalam sungai. Bukan longkang. Sungai lah. Longkang lah juga tu. Apa-apa je lah. Dekat dalam sungai, mati lemas tau. Lepas tu korang tahu tak dia buat apa? Dia boleh gelakkan kucing kat yang dia campak tu. Aku kan dapat berita ni, memang aku rasa macam nak maki-maki je. Tapi aku sabar. Sebab dia memang tak ada otak. Tak ada otak. Mana akal fikiran kau? Aku tolonglah, kalau korang tak suka macam mana pun haiwan tu, jangan seksa or jangan apa-apa. Tak kira lah makhluk sekecil apa pun, semut ke. Kalau semut korang nampak dia berjalan kat atas meja, korang pun cakap baik-baik dengan dia, suruh dia pergi. Jangan bunuh dia. Sebab dia haiwan. Dia pun ada nyawa. Allah bagi nyawa kat dia. Dah macam ceramah pula. So, aku nak nasihat kat semua orang. Okay, sorry tadi ada orang kacau aku. Aku nak nasihat kat semua orang kat luar sana and nasihat kat diri aku sendiri. Tak kira lah korang kaum Cina ke, India ke, apa-apa je lah. Tak kira. Kalau korang tak suka makhluk lah. Korang tak suka haiwan tu, korang jangan leksa dia sebab dia ada nyawa. Dia pun nak hidup. Walaupun dia makhluk perosak, walaupun dia apa-apa je lah yang berbahaya ke apa ke, dia pun nak hidup. So dia pun ada anak. Aku tak boleh lah haiwan ni. Sebab aku pecinta haiwan. Kau tahu tak?
aku cinta hewan. Eh, kalau aku jumpa kucing, kucing tak kira kucing kurap ke, kucing apa, aku tetap akan pergi kat diorang bagi makan ke, belai diorang ke. Tapi tolonglah, please lah korang, please lah. Aku nak, tolonglah, tolonglah. Mana pergi akal fikiran kau, kau ni, mana pergi akal fikiran kau pergi campak kucing ke dalam sungai? Kau tak ada otak ke? Walaupun aku dah dapat tahu yang kau dah kena tahan dengan polis, tapi aku nak tegur. Nak tegur kau, nak tegur kat semua orang kat luar sana, dan tegur diri aku sendiri. Aku cuma nak tegur, tolonglah, tolong. Walaupun kau tak suka kucing tu, aku ulang-ulang aku cakap ni, ulang-ulang. Sebab aku takut sekarang ni dah banyak kes bakar kucing, tembak. Oh, sorry kacau, ada orang kacau. Tembak anjing. Tolonglah, walaupun dia selalu buat bising ke kat rumah kau, tolonglah, kalau tak nak halau, halau. Hey, janganlah kacau, tengah marah ni. Tolonglah, kalau kau tak suka macam mana pun kucing tu ataupun haiwan tu, halau dia. Jangan bunuh, jangan buat sekejam itu. Okay, pasal kucing ni lah kan, aku sedih tau. Sebab dia tu baya-baya macam aku tengok dia tu form 4 or maybe sekolah menengah macam tu lah. Demi slow-mo kau campak kucing tu, mana pergi otak kau sekarang ni? Sedih lah. Sebab sebab kucing ni haiwan kesayangan Nabi tau. Dahlah, tak naklah cakap lebih-lebih. Kalau ada otak, fikir. Kalau tak ada otak, mana otak kau kat lutut? Sorry sebab aku cakap kasar sangat. Sebab benda ni kita kena ambil serius tau. Sebab kalau kita tak tegur, macam video yang aku buat dulu, kalau kita tak tegur, perangai diorang makin menjadi-jadi. So, selagi mana kita boleh tegur, kita tegur. Okay, sampai sini je aku nak nasihat. Okay, thanks for watching. Thanks for support me. Please subscribe my channel. Tekan tombol loceng all. Jangan lupa tekan tombol loceng all sebab nanti tak dapat notification daripada aku. Jangan lupa tekan subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa buat semua yang aku selalu cakap. Okay, thanks for watching. Bye-bye. I love you.